trip. Oke. Nah, berkati. Ya. Halo guys, selamat datang di channel saya, channel Tetar Mancing. Kali ini saya mau review kapal nih, kapal Naomi. Saya ada di Raja Ampat, tempatnya di Sorong. Nah, saya mau wawancara nih, ngobrol-ngobrol sama Pak Man. Pak Man yang ada di kapal Naomi ini. Beliau adalah salah satu master dive kita di kapal Naomi ini. Oke, selamat pagi Pak Man. Oh, selamat pagi. Selamat pagi, ya. Apa kabar Pak Man? Baik, sehat selalu nih. Ya. Jadi ini kapal Naomi ini parkir di mana biasanya Pak Man, base campnya? Kalau bulan Desember sampai April kita parkirnya di Raja Ampat. Udah itu Mei sampai September kita parkirnya di Labuan Bajo. Oktober November kita parkirnya di Ambon. Itu trip Ambon seperti itu. Oh, jadi selalu pindah-pindah ya? Pindah-pindah. Sesuai dengan musim-musim ini angin. Musim angin. Ini. Oh, gitu. Untuk kapal ini sendiri, dia ini kapal apa ini? Untuk trip apa? Ini sebenarnya 80% ini adalah kapal diving. Udah itu 20%-nya untuk mancing seperti itu. Untuk mancing ya? Ya. Dan ini kan kapalnya memang style-style finisi begitu, yang memang khusus untuk kapal holiday begitu ya, yang dibuat di Sulawesi dengan panjang 4,49 meter dan lebar 10 meter. Dan itu dengan fasilitas 10 kamar dan 2 jacuzzi. Nah, ini kan kapal melanglang buana ya, maksudnya mengarungi lautan yang luas, yang dalam, yang besar gitu. Untuk sistem keamanan gimana nih? Nah, untuk sistem keamanan kita mengikuti standar internasional ya. Kita punya radio yang Sekjen Channel. Terus kita punya Nexi, kita punya deep sonar-nya. Ya, terus kita ada ENOS juga. Ini fungsinya apabila passenger atau diving atau yang mancing hilang begitu, ini alat ini bisa mendeteksi di mana keberadaan yang orang yang hilang. Oke. Okay. Ya. Okay, kita ke atas bro, ke deck sun-nya. Nah. Ini adalah sun deck. Ya, sandek ya. Ya. Ini yang kami maksud dengan lap prop. Ya, jadi wajib memang Pak, ini ya, Pak Man ya? Ya. Ini lap prop, kita ada dua, kiri kanan. Ini untuk kapasitas berapa Pak Man? Ini kapasitas 20 orang. 20 orang ya? Ya, 20 orang. Di sana adalah 25 orang. Di sana lebih besar lagi. Oh ya. Ya. Kapasitas untuk finish ini berapa orang Pak Man? 20 orang. 20 orang ya? Ya. 20 orang dengan 10 kamar ya? Ya, dengan 10 kamar, terus dengan jumlah kru 19 orang. Oke, kita lanjut ke kamar ya? Kamar Pak Man ya? Ya, ini kamar saya. Oh, ini kamar Pak Man ya? Ya. Ternyata di atas. Di sini ya, masing-masing jacket. Kamar ada life jacket ya? Ya, ada life jacket. Terus juga ada safety box di sini. Oke. Okay. Ini safety box. Oke. Okay. Untuk simpan barang-barang. Barang yang berharga. Berharga ya. Ini. Oh ya, apar ya? Ya, ini adalah pemadaman. Siapa tahu nanti ada kebakaran. Percikan api, kita bisa matikan lagi. Ini masing-masing kamar ada apar, Pak Man? Masing-masing kamar ini semua setiap kamar ada ini. Ada apar ya? Ya, ada apar, ada safety box. Oh. Ya. Jadi sama untuk kamar semua sama isinya. Semua sama. TV. TV ada, sink, terus ini ada toiletnya seperti ini. Toilet duduk. Ya, itu ada pemanas air. Shower, ya. Air panas. Oke. Okay. Mantap. AC full 24 full jam aman ya? 24 jam. Nah. Ini kamarnya nih. Luas kamarnya? Luas. Ini semua kamar ukurannya sama Pak Man ya? Beda-beda. Beda-beda ukurannya. Ya. Yang paling besar kamar 305 itu master cabin. Kita bisa masuk karena ada tamu masih. Oke. Okay. Ini di lantai 3 ya? Ya, di lantai 3. Nah. Nah, sekarang ke lantai 2. Lantai 2.
kemana Pak Dokter? Keren. Ini kamar yang akan saya tempatin selama 7 hari di sini. Oke, ini kamar mandinya. Seperti itu. Ini ada tempat penyimpanan baju, lemari. Kemudian ada dua bed, nanti saya sama Pak Kade Suryadi di sini. Ada TV. Itu aja. Seperti itu. Oke, kita keluar. Ini balkon. Bisa duduk santai di sini. Itu daratan Sorong, Papua Barat. Nah, ini restorannya nih teman-teman, pada makan semua sarapan. Nah, kita punya dua oksigen. Oksigen ini untuk emergensi apabila ada yang sesak nafas, seperti itu, atau salah menelan. Nah, ini bisa membantu. Oksigen ya, betul. Ini oksigen diproduksi sendiri di sini ya? Oh, enggak. Enggak? Enggak, bukan. Ini memang ambil 100% ini kan? 100%. Oke. Okay. Ya. Karena untuk yang menyelam biasanya cuma 21% sama 35% ya? Iya. Wait a minute. Who are you? Ada Koko Ganteng. Halo, Koko. Kita ada 3 kamar di sini. Kiri kanan, nah bisa masuk sini ya. Oh, ini besar kamarnya. Ya, ini luas kamarnya. Yang di bawah toiletnya juga lebih luas. Toiletnya lebih luas juga ya. Oh iya. Oke. Okay. Saya rasa di sini lebih nyaman, paling nyaman ya kalau kamar bawah ya. Goyang. Goyang enggak goyang deh ya. Dia. Ya. Tapi view-nya kurang. Oh iya, view-nya kurang ya. Ya ada plus minusnya ya. Ya. Ada 3 ya di bawah. Ya, ada 3. 3 kamar. Nah, ini ruang TV ya, ruang santai ya. Ruang karaoke. Ada TV-nya. Ini nah, ada jacuzzi. Ini jacuzzi dua. Dua ya. Inilah master station. Ini master station. Oh ya, ini master station. Ini master stationnya ya. Ya. Oke, itu tempat santai, santai nih, ngerokok-ngerokok. Tempat santai, relax, ngerokok. Halo, Pak Dek. Halo, Pak Dek. Tetap, boy. Bos saya nih. Ini pada santai-santai nih. Halo, ini pos-posnya misol nih. Lantai di atas. Oke, nah ini view dari atasnya nih. Itu tadi kita di sana di ruang kemudi. Ini lorong samping. Nah ini lantai bawahnya. Diving station namanya. Oh iya, ini diving stationnya. Ada apa aja sini, Paman? Di sini ada tabung selam. Tabung selam ya? Ya, ini ada tangki pakai angin 21%. Dan ini tangki pakai angin 31-35%. Ya, oksigennya ya? Oksigen. Ada oksigennya? Ya. Okay. Terus di sini ada setting kamera sebenarnya, ini kamera station namanya. Oh gitu. Ya. Ya. Ada berapa skoci, Pak Man? Kita ada skoci 4. Ada 4 skoci ya? Ya, aluminium 2, fiber 2. Jadi untuk teman-teman yang diving turunnya pakai ini ya? Ya. Ini atau yang ya, mancing juga pakai ini ya. Mancing dan diving sama. Jadi di sini ada water maker mengubah air laut jadi air tawar. Ini mesin induk. Mesin induk. Mesin induk. Ya. Ini penggeraknya ini. Ya, penggerak ini. Itu generator 1, generator 2. Ada 2 generator. Ya, jadi ini mesin induknya.
Kemudian ini generator 1. Kemudian yang itu generator 2. Nah, itu yang di dalam itu ada water maker. Jadi di sini merubah air laut menjadi air tawar. Jadi tidak ada ngambil dari luar lagi, Paman ya? Ngambil murni, ngambil kita dari sini. Nah, kita menuju ke dapur. Dapur ya? Nah, ini dapurnya. Servis 24 jam, Paman. Ya. Servis 24 jam untuk makan. Oke, Boy. Demikian review kapal Neomi ini. Semoga ada manfaatnya, memberi apa namanya informasi kepada teman-teman yang mau datang ke kapal Neomi. Nanti nomor kontaknya saya taruh di sini, bisa Pak? Bisa. Nanti nomor kontaknya bisa saya taruh di sini di bawah. Nanti teman-teman kalau mau datang ke sini, mau berwisata ke sini, silakan hubungi Pak Nyoman. Nanti saya kasih nomor kontaknya di bawah. Oke, support terus channel ini dengan cara like, comment, subscribe. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Dokter Mancing, mantap Boy.